Polisi Militer Lantama 6 Makassar melaksanakan kegiatan operasi penegakan ketertiban dengan Sandi Waspada Wirahyu TA 2022 di Jalan Serda Usman Ali dan Jalan Yosudarso Makassar. Opsgaktib tersebut diperkuat 9 personil dengan sasaran dititikberatkan kepada kelengkapan identitas prajurit maupun PNS TNI AL, termasuk di dalamnya adalah surat izin meninggalkan kesatrian dan kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor. Polisi Militer Lantamal 3 Jakarta melaksanakan pengawasan dan pengamanan kegiatan bakti kesehatan dalam rangka menyambut HUT ke-77 TNI Angkatan Laut yang berlokasi di tempat pelelangan ikan Muara Angke, Jakarta Utara dan di KRI Semarang 594 yang berada di perairan Kepulauan Seribu. Pada kegiatan bakti kesehatan di KRI Semarang 594 tersebut, dilaksanakan juga pemecahan rekor MURI, yaitu pelaksanaan bakti kesehatan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia yang melibatkan banyak tenaga kesehatan. Wadan Puspomal beserta prajurit Puspomal menghadiri taping acara Dahsyat RCTI dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-77 TNI Angkatan Laut bertempat di Dermaga Kolin Lamil Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono beserta seluruh pejabat utama Mabesal dan para pimpinan Kotama wilayah Jakarta. Wadan Puspomal menghadiri acara Gerakan Nasional Laut Bersih tahun 2022 dengan tema Membangun Kejayaan Maritim untuk Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat dalam rangka menyambut HUT ke-77 TNI Angkatan Laut yang bertempat di Dermaga Kolin Lamil Tanjung Priuk sebelum bertolak ke perairan Teluk Jakarta menggunakan kapal Angkatan Laut Yudhistira 202. Kegiatan tersebut dipimpin secara langsung dan secara video conference oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Edwin SH/MH/MH yang diwakili oleh Wadan Puspomal menghadiri syukuran hari jadi ke-36 Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut tahun 2022 yang mengusung tema Dengan Semangat Kebersamaan, Kita Wujudkan Indonesia Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat bertempat di Gedung Balai Samudra, Jalan Boulevard Barat, Nomor 1, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kasal Laksamana TNI Yudo Margono SEMM yang didampingi oleh Ketua Umum PPAL Laksamana TNI Purnawirawan Siwi Sukma Aji SEMM, Pejabat Utama Mabesal Pangkotama TNI Angkatan Laut beserta tamu undangan lainnya. Selaku pembina olahraga dan ketua Yanus Bela Diri di lingkungan TNI Angkatan Laut, Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Edwin SH/MH/MH terus menggalakkan dan mengembangkan salah satu bela diri di Mako Puspomal, yaitu taekwondo, di mana Dan Puspomal juga sebagai pemegang sabuk hitam dan 4 taekwondo. Terkait dengan hal tersebut, telah dilaksanakan penyerahan bantuan perlengkapan latihan taekwondo dari Kukiwon kepada Puspomal yang diwakili oleh Direktur Pembinaan Personil bertempat di Gedung RB Supardan, Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Prajurit Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan sholat gaib dan doa bersama untuk mendoakan korban kecelakaan pesawat udara TNI Angkatan Laut tipe G36 Bonanza T2503 yang jatuh di perairan Selat Madura. Bagi prajurit yang beragama Islam, kegiatan sholat gaib dilaksanakan di Masjid An-Nizam, dan bagi prajurit yang beragama Kristen, melaksanakan doa bersama di ruang VIP lapangan tembak Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selain doa bersama, dilaksanakan juga pengibaran bendera merah putih setengah tiang selama 3 hari berturut-turut di satuan masing-masing. Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan upacara peringatan Hari Olahraga Nasional 39 tahun 2022 di Lapangan Hitam Mako Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara. Upacara tersebut
dipimpin langsung oleh Wadan Puspomal yang diikuti oleh pejabat utama Puspomal serta seluruh prajurit dan PNS Puspomal. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan semangat serta apresiasi kepada para atlet nasional termasuk dari kalangan TNI Polri agar dapat meningkatkan prestasi lebih baik lagi. Pusat Polisi Militer Angkatan Laut menggelar upacara pembukaan latihan pelibatan Pomal dalam operasi gabungan TNI tahun 2022 di gedung RB Supardan Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Upacara tersebut dibuka secara langsung oleh Wadan Puspomal selaku Wadirlat. Dalam amanat dan Puspomal yang dibacakan oleh Wadan Puspomal menyampaikan bahwa latihan pelibatan Pomal dalam operasi gabungan TNI ini adalah sebagai sarana peningkatan kemampuan di bidang olah yuda serta pengkajian dan pengujian doktrin petunjuk pelibatan Pomal dalam operasi gabungan TNI. Dalam rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-77 TNI Angkatan Laut, telah dilaksanakan Gerakan Nasional Penanaman Sorghum tahun 2022 yang bertempat di Kampung Neglasari, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor. Dirbin Gakti Puspomal memimpin secara langsung bidang keamanan yang terdiri dari unsur pengamanan tertutup dan unsur pengamanan terbuka yang melibatkan tim intelijen Lantamal 3 bersama gabungan prajurit Puspomal dan POM Lantamal 3 Jakarta. Keterlibatan unsur pengamanan dalam kegiatan tersebut adalah untuk menjamin keamanan dan kelancaran kegiatan yang dihadiri oleh beberapa pejabat pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Dalam rangka memperingati HUT ke-77 TNI Angkatan Laut, Wadan Puspomal yang didampingi oleh Wakil Ketua Cabang BS Calas Nastri Puspomal menghadiri upacara ziarah dan tabur bunga di TMPN Utama Kalibata, Jakarta Selatan. Bertindak sebagai pimpinan rombongan ziarah, yakni Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono yang memimpin penghormatan kepada arwah para pahlawan serta melakukan peletakan karangan bunga di Tugu Monumen TMPN Utama Kalibata. Dilanjutkan dengan melaksanakan penaburan bunga di makam pahlawan oleh seluruh peserta ziarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai para pahlawannya.